Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma wala ma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasanya bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pun yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum radhuan. Dikisahkan dalam riwayat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, semua sahabat Al-Ansar memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan mereka kepada beliau. Namun waktu itu ada seorang sahabat bernama Ummu Sulaim yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, semua orang Ansar memberikan hadiah kepada engkau, tapi diriku tidak bisa memberikan hadiah kecuali anakku yang senantiasa akan membantumu jika engkau membutuhkannya. Dialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu." Begitu cintanya Ummu Sulaim dan juga para sahabat sekali yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun seharusnya kita sebagai umatnya hendaknya memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah bahwa jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi esok hari adalah hari Jumat, di mana kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin salah satu hadiah kita kepada Rasulullah SAW mengobati kerinduan, mengobati rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyara marat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.